Aku peduli apa kau champion? Yang kau letak aku dengan Mira sebagai taruhan besar. Kalau kalah? Tak, saya tak. Tak, korang relax lah. Ni Ryan eh. Dia kau aim number one mesti menangnya. Kita tengoklah siapa setting dia. Banyaklah kau punya setting. Kalau kalah tadi kita orang yang kena tau. Dah, Diana. Dia balik. Malas lah lain ni. Okey. Aku minta maaf, okey? Aku bukan apa. Aku just... Aku happy gila dulu sebab SPM dah habis kan bagi tadi. Come on lah. Masalahnya, kau memanglah happy tapi kita orang jadi mangsa. Okey, macam ni. Sekarang ni kita gerak dari sini. Kita pergi satu tempat ni. Tempat ni memang korang enjoy betul. Hal lain dari soal ni. Champion Fire. Yeah, champion Fire, weh! Nak pergi mana? Tunggu result SPM pun, apa lama. Sekarang ni kita enjoy je lah. Pandai cari bangkai. Pandailah cari bau. Okey, apa kata kita girai? Macam? Haa, yang ni aku setuju. Semua keluarkan lesen. Ya. Ini lesen L ni. Lesen PC keluar minggu depan, tuan. Apa? You mahu kita orang dengan lesen L? Kau dah gila ke apa? Awak dah melakukan kesalahan ni. Lesen L tak boleh buat penumpang. Jangan-jangan korang terlibat dengan lubang haram tadi tak? Cik, kita orang minta maaf. Kita orang cuma penumpang je. Okay, tak payah kecoh-kecoh. Lepas ni, semua ikut kami ke balai. Hey, Joanna. Kau ni boleh relax je kan? Kau boleh buat macam tak ada apa je berlaku. Lah, kau relax lah. Kau dah nak nangis, kau stress pun. Kau dia boleh settle masalah. Habis tu kau nak aku buat macam ni lagi, Kau tanya aku. Tak usah masalah siapa nak jamin kita keluar. Itu masalah. Kau cakap pasal jamin. Kesulan tak kau. Sekarang ni, aku tengah fikir macam mana aku nak hadap ke papa dengan mama aku. Sekarang kita dah buat benda ni, kita tanggunglah. Saya nak jamin anak saya, Syafiq Rudolf bin Ahmad Syarudin. Saya nak jamin anak saya, Mira binti Iskandar. Budaya Hell Angel kian menular dan sangat berbahaya kepada remaja yang terlibat di dalam dunia lumba haram. Perbuatan tidak bermoral mereka adalah seperti penyakit dadah, pengambilan alkohol, seks bebas, jenayah ragut dan sebagainya sebenarnya meniru budaya Hell Angel. Mereka menganggap budaya Hell Angel ini sebagai satu bentuk yang cool bagi mereka. Jadi, jangan pandang remeh budaya Mat Rempit ini. Ini adalah satu usaha
pihak polis secara besar-besaran dalam membanteras gejala ini. Oleh itu, saya berharap encik-encik semua faham akan tugas dan tanggungjawab pihak polis. Tuan, Tuan Puan tanya sikit. Anak-anak kami ini masih boleh dijamin atau tidak? Boleh. Tapi tetap akan didakwa. Tuan, boleh tolong terang tak apakah betul hukuman yang anak-anak kami akan kena kalau disabitkan kesalahan? Sekiranya didapati bersalah di bawah Seksyen 42-1 Akta Pengaturan Jalan 1987, anak-anak encik semua akan dikenakan hukuman. Dengan ini, mahkamah memutuskan denda sebanyak RM5,000 Malaysia dan menjalankan hikmat masyarakat tidak melebihi 240 jam seperti diperuntukkan di bawah Seksyen 293-A Kanun Tata Cara Jenayah. Gua cukup pantang betul atas mahkamah. Anak punya pasal tak pasal-pasal gua atas mahkamah. Gua siku rambut tu. Entahlah. Ni, cakap nak buat grup, nak jadi rapper, Rafiz Junior. Rafiz Junior apa? Jadi marempit. Sabar, Cik. Nak sabar apa? Ni, duit dah bayar denda. Lepas tu, elok kita biar aja dia orang merengkuk kat dalam jail tu. Betul! Janganlah sampai macam tu. Dah budak ni kan. Lagipun kita dah dapat perintah mahkamah. Ha, betul. So, Mira, ingat ya. Ingat apa persatuan hakim tadi. Dan kepada you all juga. Jangan engkar. Kalau apa-apa jadi lepas ni, kami takkan tanggungjawab ya. Jana, tunggu kita. Sekejap, Mira. Kat kereta. Diri buat apa? Ni, kereta tu dah panas lah tu. Ha? Ni, hama tau. Jangan bawa merepek pula. Ni. Buka ikon. Full blast. Wasting my time. Apa je jeleng ni? Nak apa? Apa ni? Lawan! Kan kau boleh turut kereta? Ni! Kau tengok lawan! Ni, geramnya aku. Kenapa buatan kau melawan, eh? Sabar. Ada budak. Sini lah. Kita mahkamah pun dah dapat. Kita sebagai bapak kena ambil berat sikit. Pasal anak-anak kita ni. Biar-biar macam tu. Kalau boleh, kita jangan libatkan bini-bini kita. Tak. Yang elok. Ni boleh saya cadang sikit. Kita buka WhatsApp group. Jadi kita boleh bincang sikit apa-apa yang patut untuk anak kita. Dan kalau boleh, saya cadangkan kita jumpa sekali lagi boleh? Boleh. Anytime. Gua busy. Masa gua penuh. Tapi anak gua punya pasal. Bila? Nanti kita dalam WhatsApp lah. Okay. So, kak lo. Terima kasih, Cik. Okay, lo. Pergi dia, ya. Ketemu! Macam sebelum kita bincang pasal masalah anak-anak kita ni, kita kena kenal antara satu sama lain dulu. Okey, aku mula dengan dia dulu, eh. Aku dulu bekas pemain badminton negara. Badminton. Kau kat single tak apa? Jangan dia main. Bila aku tengok lama-lama macam tak boleh belah ke, aku tukar profession. So sekarang aku doktor. Lah? Lu doktor ke dia? Pandai gua nampak lu sosok lembut-lembut ke? Lu doktor apa dia? Pakar sakit puan. Weh, best tu. Apa yang best tu? Alamak, lu slow lah. Hari-hari check-in. Check in. Wow. lu? Kerja aku sodok potong. Ada yang uppercut, ada yang shortcut, ada yang pompadour. Gua pening nak fikir apa kerja lu. Aku ada barbershop. Alah, banyak. Banyak franchise kat Kuala Lumpur ni. Namanya Cat and Bubbles. Bukan itu dia. Aku ada pomade. Tencong. Papa jahat. Lekatnya jahat. Wah, lu memang jahat. Wah, Maxim. Hey, Maxim. Lu apa cer? Lu tak? Aku simple. Dulu aku mekanik. Lepas tu aku further study ke Jerman, dalam belajar lagi dalam teknik pemotoran. Lepas tu aku terkenal dengan satu kawan ni, dia buat jual beli kereta. Aku tolong dia supply kereta ke Malaysia dan Jerman, dan bila aku balik Malaysia aku buka sendiri kedai jual beli kereta. Dan hari ni alhamdulillah
aku sendiri ada AP dan aku sendiri ada showroom. Masyur, kau nak syur. Jadi, kalau korang nak beli kereta, come to me, ya. Salesman je lah, salesman. Aku salesman. Kau pula? Gua! Gua... Mak rock, deh. Gua penyanyi. Penyanyi rock. Tapi tak jadilah. Sekarang ni, gua buat kompos. Gua kompos lagu. Ramai punya penyanyi tanah air semua nyanyi lagu gua. Connection hebat ni. Banyak artis kan? Siapa? Yang paling popular yang dekat tangan gua, gua kompos kan. Nama dia Kucing. Kucing Faris. Bukan nama tuan tu, nama dia. Lepas tu yang banyak gak dengan gua, Ahmad Idham. Yang seorang ni best. Dulu dia ada group. Lepas tu dia keluar, dia buat seorang. Solo. Dia buat solo je dengan gua. Gua yang bagi dia buat. Lagu dia main sama sampai punya. Itulah dia busuk. Lepas tu, Mark London. Mamat Khalid. Ramai lagi dah. Terbaru. Latest yang gua buat. Lu buka TV, lu buka radio, tengah meletup. Lagu untuk player. Player football. Siapa? Lagu Kucing. Lagu Kucing. Okeylah. Hebat. Memang kita semua ni hebat-hebat orangnya. Betul. Kan? Tapi kita tak berjaya sebagai bapa. Tengok apa jadi kat anak-anak kita. Tapi tak apa, masih belum terlambat. Masih ada peluang untuk kita tunjukkan anak kita yang kita sayang diorang. Ya, tapi macam mana tu? Tu, perintah khidmat masyarakat tu. Apa kata kita semua join anak-anak kita sekali? Ajaklah bini kita sekali join. Hei, nak ajak bini. Aduh, bini gua susah deh, susah. Bini aku, okey, boleh semua ni. Tapi kalau ketunjuk dia, kalau dah ketunjuk aku, aku macam inilah, kalau bab bini ni aku payah sikitlah nak janji sebab dia terlalu sibuk. Dia dengan bisnes dia dan aku sendiri pun kadang-kadang susah nak jumpa dia. Sebenarnya masalah aku dengan korang sama je. Bini aku pun macam tu juga. Tapi tak apalah. Kita lupakan pasal bini kita. Kita semua join anak kita. Kita bantu dia orang. Kita tunjuk kat dia orang yang kita sebenarnya sayang anak-anak kita. Macam mana? Wai pang, Beb. Maai. Lu tengok. Kalau nak tahu ni 3-5 dia. Dia tukar cover set 2-5. Kalau lu tak percaya, lu dulu tengok. Tengok. Tengok Ford tu. Ini motor yang saing dengan dia ni. Dia buat R3-5. AZ-T5. Tomster. Ini... Kalau masuk carburetor RZ, dia punya pengip. Kalau gua ada, gua suka lagi exhaust standard. Sound dia macam music dia tu. 3-1-K. Tak, bro. Kalau aku, RZ-12A punya exhaust. Motor belah kita tinggal belakang. Jangan lupa yang lama. Thank you.
tak? Tak sangka kan? Kita semua sama selera lah. Hey, jenama motor sama. Sisi berbeza. Itu sebab aku mencunak aja pergi tadi. Yo. Korang kan memang betul-betul mak motor otai. Termasuk aku sekali. Goyang kaki dia. Kaki goyang. Lama tak bawa. Aku tadi yang masa ride kan. Aku dapat satu perasaan yang mendatangkan satu semangat baru dalam hidup aku. Last kali aku dapat masa aku couple dengan bini aku, aku tahu ride sama-sama masa zaman aku jadi mekanik. Aku rasa macam nak ride balik lah. Tapi aku kalau nak ride, aku nak ride dengan korang lah. Korang okey tak kalau nak join aku? Aku boleh aja kalau nak join kau. Join korang sekali pun tak apa. Sebab apa? Apa yang aku rasa tadi kan? Duit tak boleh beli lah. Yalah. Feel tu dia macam mo. Untuk pengetahuan korang lah kan. Aku dulu adalah buki yang terbesar dekat KL tak? Semenjak aku kahwin dengan dia, isteri pertama aku, aku duduk dekat belakang gerai je tau. Punca kerana mata ke mata, hati ke hati. Lepas tu, isteri pertama aku ceraikan aku. Barulah aku jumpa dengan seorang gadis rahsia yang membimbing aku menjadi seorang usahawan. Buka barbershop. Sejak dengan korang tadi drive, I'm gonna tell the world that matcha is back! Percaya, percaya lu dia. Gua pun sama dengan orang. Perasaan sama je. Tak ada beza je. Tapi hari ni bila gua ride dengan orang, gua rasa idea tu datang mencurah-curah. Boleh bagi tajuk lagu ni. Curah, curah. Okey. Eh, memang okey. Jadi. Sekarang ni maknanya korang setujulah kalau kita ride balik. Apa tak nak? Okey. Okey. Aku okey. Setuju. Setuju. Okey, kalau macam tu, macam budak-budak sekarang lah. Dia kena ada nombor kumpulan kan? Habis tu? Apa kata idea aku ni bagus ni kot. Aku rasa lah. Mat rempit otai. Apa barang mak rempit? Kau tengok. Takkanlah muka macam ini kat terempit. Agak-agaklah bro lu ni. Alah, kita maintain aje lah mat motor otai. Mat motor otai simple, settle. Aku okey? Okey. Okey? Aku okey. Okey, kalau macam tu. Ya. Mat motor otai. Tak sempur. Papa jahat, jangan dikit dia. Suku jahat, legenda jahat. Papa jahat, yang hebat, terjahat. Sampai jumpa.
pening tempat ni. Tapi yang buat aku pening sekarang ni, diorang ni bayar anak kita ke? Tuh, aku memperasan tadi. Masa kita masuk, diorang pandang kita semacam. Macam weird je. Lepas tu, kau boleh. Lihat ada. Lu janganlah kelam kabut. Kat sini lu tengok. Dia pandang macam tu sebab dia respect. Sebab kita otai. Lagipun benda-benda yang rare. Gua kena pandang macam tu. Tekun dia. Yang gua confuse sekarang ni, tempat ni halal ke dia? Kau yang bawa. Tak tanya kita orang. Itulah usuk kiri aku dah bunyi piano. Bergegur lain macam. Ni peluh ni pun dah keluar macam hujan ni. Oh. Tak betahlah ni. Aku dah cakap. Gua dah cakap daripada first day gua jumpa dia. Perangai dia gua memang tak perkenan dia. Dia odai tu. Ada apa order waiter panggil dia? Kita think positif. Positive thinking, okay? Alright. Apa pula dia begitu? Ni kalau lu tengah buat... Ya apa cerita dulu ni? Cila. 1, 2, 3. Bercakap je, bercakap jelas. Sudah baca harapan. Bro, ni orang yang minum-minum ni semua ni, doktor bayar. Patient. Hai, Abang. Assalamualaikum, Abang. Sopan santunnya suami ku mendatkan motornya, ya? Motor Zura kau balik? Hai, sayang. Terkejut kita. Macam beruk pun ada. Buat apa tu, Papa? Papa saja nak test pagar kita ni kuat ke tak. Lagipun kunci Papa tertinggal, Mama. Baru balik ya. Dah pukul 3 pagi dah bang. Tadi dekat showroom banyak kerja. Solah. Sabar itu separuh daripada iman. Apa yang abang buat sekarang ni? Membuatkan sabar saya tinggal separuh je bang. Abang ke mana tadi? Kliniklah. Ya, klinik pukul 3 pagi ni. Nak elak jam. Come on. Relax, Apple. Relax. Kalau Apple tak sabar, Apple boleh kena stroke tau. Darah tinggi, kencing manis, semua penyakit tau tak? Nanti siapa yang susah? Abang dengan Apple juga yang susah. Percent! Oh, 3-4 pagi ada jam, eh? Biasalah bila dah penat-penat dekat klinik, naik motor kena angin pagi, rasa segar sikit. Papa ni dah rindu balik nak jadi mak rempit paling gila ke? Tak apa.
tersangkut. Tak, Mama. Apa dia? Tak, Mama. Kong tu tak makin lama, makin kecil Mama tengok Papa ni tau. Ingatkan tadi dah mati kat tengah jalan tu, nasib baik ni hidup lagi. Astaghfirullahalazim, Mama. Sampai hati Mama cakap Papa macam tu. Mama tak kesangka Papa ke? Apa dia? Tak kesangka Papa ke? Kekongnya. Makin lama kan, Mama tengok Papa ni makin kecil je, tahu tak? Cakap pada orang ni. Cantik semacam ni mesti bawa balik kan? Oh, bukan selama ni memang I ke yang tunggu you balik selalunya? Cuma malam ni je you sambut I. Takkan nak bising-bising, kan? Eh, abang, sejak bila pula ni you nak kongkut pasal balik lambat? Ha? Memang dah biasa balik lambat pun kan? Wait. We talking about you, abang, not about me. Ha? Sejak bila pula ni you buat terbiat, I start main motor balik ni? Ha? Apa kes? Mana dia buat terbiat? Tak adalah. Apalagi pun motor ni dah lama tak gerak kan? Aku dah lama terasa nak ride, nak release tension dan... Tapi tak biasanya orang kalau naik motor ni gambar kan, mesti dengan awak macam ni punya abang kan. Saya tak sabar abang. Sebab abang dah banyak menyusahkan saya. Apple, sebenarnya abang nak berterima kasih ke Apple tau. Sebab Apple bagi peluang abang menjadi seorang remaja. Ha, bila kita rasa diri kita muda, automatik kita pun nampak muda tau. Jangan marah-marah tau. Berkerut nanti cepat tua. Jadi tak apa. Jomlah kita masuk. Dah pukul 4 pagi dah kan. Nanti kan sejuk, nanti masuk angin. Jom. Dah. You ni eh, kalau you gurau dengan I pukul 3 pagi, you memang nampak paling cantik lah. Dah, jangan mengarut. Sebelum kita mengarut-ngarut, neighbor semua dengar. Baik kita ke atas, kita tidur. Okay? Besok early morning lagi kan. Pergi pakai cuci. Turun. Tadi masa dekat luar, tadi tak ajak pula teman. Papa terlupa kak. Mama pun busy kan? Ada je jawapan dia. Masalah nak layan sakit je hati tau. Mama? Dah subuh dah pun. Apa kata... Apple ajak anak kita tu semayang berjemaah. Sebenarnya saya uzur bang. Lagipun hari ni saya banyak meeting. Saya naik dulu . Curang lagi. Saya kat rumah ini kan. Stay je lah kat rumah, apa pun nak keluar. Tak boleh. Saya kena keluar sebab saya ni dengan teman saya open time. Kalau yang cakap kena keluar, saya cakap okey. Sebab nanti kalau tak pergikan nanti, entah terlepas satu peluang nanti. Tak apalah. Saya pergi je lah. Tak apa. Besok. Bye, sayang. Hello, bro. Amir. Yeah. What's up, bro? Hah? Malam ni? Right? Kat mana? Set. Motor aku dah ready. Okay, ciao. Break it down. Macam? Malam ni? Eh, aku pergi boleh je? Semua dia? What's up, bro? Jumpa muda dah muda. Okay. Eh, aku ada passion ni. Hah, jumpa malam ni. Aku main. Papa, jangan zahat.
DM. Taman Merdeka. Tak apa, apa ni ngamai budak je. Kan kalau anak aku nampak aku kat sini, masak dia. Betul ke? Betul lah, Syah. Eh, Syah. Kau cakap kita nak write down memory lane. Maknanya kita nak pergi tempat nostalgik. Patut kita pergi cari tempat-tempat lama kita macam dekat Binjai, Daya Bumi. Ha. Kalau datang Merdeka pun zaman kita mana? Kat sini, belakang dia. Ha, lorong kata. Dia. Apa ni? Kita ni memanglah otai. Tapi kena ikut trend. Binjai dah kena jajah dah. Dah tak ada dah. Lorong katak pun dah tak ada apa dah. Kalau kita ni hipster, aku bolehlah bawa pergi Zoo ke, pergi Prime ke. Kat Prime tu, aku ada member seorang, nama Kembang. Dia boleh payung kita dua. Dua seorang tu. Ni, stewardess. Dia tu dua-dua ni. Junior ada, senior pun ada. Mengapa lagi? Kan habis semua kawan dia turun ni. Okey deh. Percaya dulu deh. Kita kan nak cici. Macam ni. Gua apa tengok happening. Kita relax dia dalam 10-15 minit. Gak tak ada apa-apa, kita caw lah. Jom. Trust me on this. Yes. Apa ni? Apa hal? Alah, ni bubuk bosya lah tu. Lorang ni apa benda, brother? Relax lah. Benda dah deal. Kalau diorang kalah, kita menang. Minah ni kita punya, kan? Aku tiba. Sabar. Relax. Apa ni? Ni anak kita orang tau. Sabar. Kita otai. Dia orang mudah. Kita boleh bincang. Ya, dah. Relax. Kita kena bagi contoh yang baik depan anak-anak kita. Tapi sabar pun ada had je. Hai. Meh. Panas? Sangat panas. Dah ready? Sangat ready. Botol pun panas. Nanti kau. Mula panas ni. Okay. Baiklah. Game on! Ini siapa, cik? Pak cik. Mat moto otai. Otai saya. Otai di rumah jaga cucu, jangan main moto bahaya. Ha, hari ni otai datang sini nak ajar korang apa itu adab. Kita race, Siapa menang, dia bawa balik dua budak perempuan ni. Kalau kalah, kita orang akan bawa balik. Tapi dengan satu lagi syarat. Siapa kalah, dia bakar motor dia. Tak bakar ni tak apa. Kita belah. Dah. Okey, setuju. Dia. Apa ni? Kau buat betul. Kalah kita, habis motor kita kena bakar. Anak kalau kita dia mangsa. Muka diri dia. Okey. Kita buka game, okey? Inti maruah tau. Ingat. Motor siapa tinggal, dia kena bakar. Kita mulai di sini, ke jalan-jalan. Saya bola beribang. Patah balik, ikut bangsa. Ada mak? Jangan lupa nak menyiap. Keras. Hey, my friend.
saja mereka saja merah hujan. Saya tidak bisa atas kesukaan dari dan telah menunggu suara-suara kenapa yang kita tinggal dengan suasana dipecah terus malah menarik cahaya kita itu bertahta tidak lagi membayu suasana dingin sayu saya tidak bisa ada Jo nangis happy birthday to you. Okay, jangan ke motor saya tu tak habis bayar lagi kan tu kek kedai cari saya macam mana aduh. Uncle baru nak sedar diri motor tak habis bayar. Oh tadi kau punya garam tu lilin besar tu. Nah. Tadi kau cakap apa? Wang ajar kau tadi kan? Sorry ya. Oh, sorry ya. Dekat saya. Bakar. Happy birthday. Nah, macam apa? Lepas semua. Lain kali jangan kuang hajar dengan orang tu. Ngerti? Betul. Ambil kad aku. Nanti kau ganti motor baru. Dah. Okey balik. Ini pengajaran untuk kau. Oh tidak. Dah boleh. Dah, dah balik balik. Pusing-pusing pusat bandar lah. Kita kasih meriah sikit. Nak follow boleh? Jom! Jom! Roda-roda! Ya. Itu dah kena sekali. Ingatkan dah serik, rupanya buat panggil lagi. Ryan, bapak kamu tu sampai sabung nyawa tu tau. Nak selamatkan kamu semua. Kalau apa-apa jadi kat dia macam mana? Merempit satu hal. Lepas tu siap jual anak orang. Kita ni sebagai lelaki, sepatutnya jadi pelindung pada perempuan. Bukannya buat macam ni. Ingat dia orang ni anak ayam ke apa? Gen Y, man. Inilah dia. Generasi yang rasa diri mereka tu sentiasa hebat. Inilah dia masalah anak-anak muda sekarang ni.
Ha? Kepala otak letak kat mana ni? Otak kepala letak kat mana? Ha? Bila buat tak fikir langsung. Lepas tu kira nak memberontak je. Kalau tak dapat apa, ha, tu dah memberontak. Rasa macam kita orang ni macam tak ada apalah. Eh, korang tahu tak? Kita hidup ada undang-undang tau. Kenapa undang-undang dicipta tu ada sebab dia. Kalau dah rasa diri tu tak boleh nak ikut undang-undang, tu duduk kat hutan tu, duduk dengan beruk-beruk kat hutan tu. Cakap sekali tak faham-faham. Buat hajar punya anak. Kau tak nak apa yang kau buat? Ha? Kurang hajar. Kau tak nak apa yang kau buat? Ha? Ini adalah kawan bapa tau. Ya. Okey, okey dah. Kau mengajarnya budak. Tak fikir otak dia. Nah, dia ada cara dia. Budak-budak umur-umur macam ni, kalau kita nak macam tu, tak boleh. Kalau kecil boleh lah. Sekarang orang kata kan, kalau kecil memang dia anak. Tapi besar dia dah kawan. So, cara kita treat orang dia macam sahabat. Okey? Ah, tak apa, satu. Ini pun satu hal dia. Yang berbuah dia. Yang berbuah. Dari awal lagi, tahu dah. Motor tu angin dia power, angin dia sedap. Buat air jamur pun pakai angin, dengar pakai telinga ni. Motor pun dah tersemput. Itu sebab apa kita lu kenal. Sik baik. Gua benar. Benar tak? Budak tu kena bakar. Bakar. Apa? Bapak. Boleh. Kami semua minta maaf. Kami tahu kami salah. Dan kami janji kami tak akan buat lagi. Maaf kami ya. Format Papa jahat, lekatnya jahat. Madrasah. Kat madrasah, studio. Jumpa Iman, jumpa Bilal. Itu je live gua. Ah, tak ada gua gurau dia. Gua live gua kat studio dia. Kalau balik rumah pun, ada bini pun macam tak ada dia. Balik ngangat, jumpa nak layan pun gua kan. Sambut pun tak. Malas gua nak fikir. Tapi hari ni, ilham gua datang.
Hidup wah best. Eh, tapi kan, kau nampak tak? Macam happy lah. Nampak? Sebenarnya macam happy lah! Sebab selama hari ni, orang tengok macam happy, senyum, ceria je. Tapi dalam sunyi, anak bini buat hal masing-masing. Tak? Tapi dengan adanya de-de-de, macam terus ceria. Macam memang original. Happy! Boleh twist lagi. Bukan kau seorang saja, Cah. Aku pun sama. Korang tahu tak? Aku sebelum umur 40, aku dah strike lah. Bisnes alhamdulillah, rezeki aku alhamdulillah. Tapi korang tahu tak? Satu benda yang aku realise. Semakin aku berjaya, semakin sunyi dalam hati aku ni. Semakin jauh aku dengan anak bini aku. Sebenarnya aku pun sama juga dengan korang. Anak bini aku pun dah peduli aku. Dari sudut psikologi, orang panggil apa tau? Midlife crisis. Krisis pertengahan umur. Ah, kita sedang alami semua tu lah sekarang. Dek. Kalau kita nak layan sedih tak guna dah. Air terjun depan sana je. Apa kata kita ambil angin kejap kat sini, lepas tu kita sambung ke sana. Kata dah dekat. Ha. Baik sambung terus. Eh. Okey, ada. Let's go. Hidup kita ni bosan. Kadang-kadang kan, aku rasa aku ni macam nak habiskan sisa hidup tentang nak tunggu mati je. Hei, dek. Lu apa cerita mati, dek? Kita baru 40-an, dek. Life became 40. Dek, kita ni ada duit. Ada kejaya. Apa lagi? Enjoy! Eh, Chang. Zaman nak enjoy ni dah terlalu, bro. Ha. Sekarang ni, sebenarnya kita kena tumpu pada keluarga je. Keluarga? Selama hari ni kita tak fikir pasal keluarga? Dia orang pernah fikir pasal kita? Kebajikan kita? Makan, minum, baju aku? Pernah kosok? Aku kosok sendiri tak? Yang dah tahu, cukup bulan? Ni tak? Ada apa itu kan? Ada tak? Bodoh! Cuma ingat lah zaman-zaman kita main motor dulu. Adalah fikir benda-benda ni. Tak ada kan? Kita enjoy kan? Kita pergi clubbing. Clubbing? Pernah lah kita buat jahat? Tak ada. Minum arak betak dah. Kok kongsi satu jak? Ya. Aku bukanlah nak balik-balik memori tu. Cuma aku cuma nak bagi korang ingat. Ingat tak awet yang minta kita yang... apa? Panggil kita... old school. Aku ada nombor dia. Kamu kan? Apa kata? Kita kontak dia. Wah, lu. Tengok. Kita lepak dengan dia. Kita tengok macam mana cara dia lepak. Tak salah. Kita kaji. Kita buat kajian. Orang ni beruntung tau tak? Sebab kat KL ni semua, awet berebut-rebut nak lepak dengan kita orang. Sebab apa? Sebab kita orang ni barang rare. Betul dia. Betul kat dia kan? Abang tu kata ni. Korang ni suka keluaran kita orang ni semua. Sebab kita orang ni brother-brother. Red! Limited edition! Sejuk telinga aku! Sebenarnya sekarang, apa dia tengok? Minum. Hamring! Macam kekok pula kan? Sebenarnya sekarang, kau tahu tak? Budak-budak best diorang ni, kenapa tak suka keluar dengan lelaki-lelaki best diorang? Sebab diorang tak rasa security. Diorang tak rasa diri tu macam secure. Macam kita ni, kita kan...
Lovable. Eh, cerita pasal tu kan, hari tu aku pergi makan. Sebelah aku ni ada awet. Cuma sangat-sangat. Balak dia memang segabai. Tapi bila tak bayar makan, awet tu keluar duit. Apa? Balak tak gentle lah. Eleh, apa benda? Eh, Dik. Aku rasa okey. Cuma kita tanyalah adik-adik kita ni. Cuma kita tanya. Pernah tak korang experience keluar dengan konon-konon balak korang lah ataupun boyfriend korang? Bila tang kena bayar tu, kena bayar sama-sama. Kena tonton. Pernah. Pernah. Dengan old school takkan berlaku ni. No. Tak akan berlaku. Sebab money is not an issue. Sekarang ni korang nak apa? Order je. Order. Air, makan. Lepas ni kita karok tu sampai pagi. Semuanya abang happy hodoh kan je. Thank you, abang. Thank you. Minum. Nanti. Halal ke ni? Aduh, dah minum tadi pun halal-halal ni. Tapi jangan ajak aku lari. Keluar dengan kawan pergi tengok bola. Abang keluar dengan siapa tadi? Abang keluar dengan Sulaiman, Iskandar, Amir. Dia orang tu memang kelakar lah. Tapi kat kawan bapa tu ramai yang muda-muda. Lagi sekali, Papa. Yang muda-muda. Papa, kawan-kawan baru abang ni lah yang buat abang jadi lain, kan? Yang you nak tahu sangat pasal ni apa? Selama ni kalau I tanya you, mana you pergi, you akan marah I kan? Lepas ni you nak tahu sangat apa I buat, ha? Sebab selama ni memang you tak berpanggil macam ni. Ke you ada perempuan lain ni? Ha? Abang simpan perempuan lain belakang saya! Ya Allah, Apple. Mana ada dah gadis wajah Russian yang fasih bercakap Melayu? You seorang je. Astaghfirullahalazim. Tidak, Mama. Tidak sewenang-wenangnya, Mama. Papa tak macam tu, Mama. Sumpah. Lila. Perempuan apa pula ni? Abang keluar dengan kawan-kawan. Alah, jangan nak bising lah. Dah pagi, kan? Ya, kalau ada kenapa? Apa masalahnya dengan you? Sebab you syubat I. Oh, ya. I husband you. You bagi tahu I yang I ni husband you. Oh, man. Kenapa I tak pernah rasa yang I ni suami you selama beberapa tahun ni? Kerana, bawa I ingat. I dah penat, I dah sick of your so-called open time friends tu. I penat, I nak yang atas I mandi dulu. Stress lah. I don't want to hear anymore. You see this bag? You know what that means, right? You see the front door? Dance banyak! I have had enough! You follow me to the court. Court? Lagi sekali? Court? Castlevania! Aku yang telah aku semalam gaduh lah dengan bini aku. Aku pun kena juga. Sampai aku tak demo nak pergi klinik. Oh, tu yang aku ajak kau datang sini. Cuci mata, tengok motor. Okey. Tapi aku tak rasa ke apa yang kita buat ni terpesong sampai boleh rosak rumah tangga kita? Tak. Aku rasa kita okey kot.
Kita cuma nak enjoy je. Kita nak keluar daripada era zaman kebosanan. Lagipun, kita ni bukannya buat jahat. Kita nakal je lah. Yelah, tapi kalau sampai boleh rosakkan rumah tangga, aku rasa aku tak nak. Relax bro, aku pun tak nak macam tu. Tapi, apa kata kita lihat dari sudut positif? Okey, aku cakap dengan kau. Selama ni, selama yang kita bersuami isteri ni, kau rasa ada tak diorang nak ambil tangan kita? Tapi selama kita berkawan, sekarang ni kau tengok apa jadi. Kita keluar mana dia nak tahu. Kita keluar dengan siapa kita nak tahu. Kita balik pun berapa benda nak tahu, right? Positive bro. Lagipun kita, as long as kita berpegang pada prinsip kita, iaitu kita tak akan curang dengan isteri kita. Ada kita curang? Tak ada. Okey? Dan kita tak buat jahat. Ada kita minum arak? Tak ada. Ada kita ambil dadah? Tak. Apa yang kita buat? Apa yang kita buat, bro? Kita cuma nak enjoy je. Bro, kita nak enjoy je. Ya, so apa salahnya? Apa yang aku rasa sekarang ialah, kita layan je dulu benda ni. Right? Let. Baik orang, korang perasan tak? Pelik lah. Lepas bapak-bapak kita jumpa hari tu, dia nak banyak berubah kot. Kau tak tahu, Lee. Sebab memang tu. Diorang start je memo tu, lepas tu diorang perasan macam diorang ni muda gila lah. Nak jadi muda tu, aku tak kisah kau tak. Tapi bab gaduh dengan mak kita tu, tu yang aku tak boleh tahan tu. Betul-betul. Ya, papa aku dah keluar rumah. Tak, Lili aku pun keluar rumah, Sam. Aku rasa kalau dia menunggu mami aku, dia tu je lah. Memang tengah mendua kan pun? Eh, semula eh. Kalau betul nak apa juga. Eh, aku tak bodoh. Tu, korang tengok tu. Nasib baik dia, Lu Roger gua. Aduh, gua dekat tujuh pusuk dia. Tak ada idea. Semalam gua perang dia. Lepas tu ajak pergi buat mahkamah. Goyang dia. Kita dah nasib sama tau. Aku sampai-sampai rumah dah ada beg depan pintu tau. Ha. Ha. Nasiblah aku tertidur kat sofa tu. Sedap-sedap, beg dah tak ada. Oh. Ha, dah minta maaf lah, tapi dendam Rusia kau tahu lah macam mana kan? Lagi teruk daripada US. Oh. Ha. Dia siap cakap Rusia lagi semalam kan aku? Oh, orang Rusia, Fof! Wah, lain macam. Abang old school kan? Mana tahu? You guys kan dah viral kat Instagram. You guys kan top semua. Ni lepak sini. Datang sini kenapa ni? No, I just chill dengan my friend. Hello, macam Maman. Ya. Aku dengan Dr. Sulaiman lah. Ya. Wow. Ada happening. Happening. Ada bahan. Ada Okey. Kita orang cari gas ke sana. Tunggu. Alright, ciao. Jom. Oh, club social. Dekat situ ramai social lah. Oh my god, oh, Rasha! Oh, anak tu dah sampai! Sorry lah, lambat sikit. Apa taknya, dengar kata nak cik tempat orang muda, doktor kita siap pergi beli batik t-shirt baru. Apa cer? Nah, nampak ketat sikit. Bawa muda. Cik. Guys. Duh. Kita sangat dah viral ni. Dia orang cakap. Sama, kena dulu. Baru cerita. You all berdua je ke? Tak ada kawan-kawan yang lain? Kita empat orang. Dua orang je. Hai. Wah, terpacoy. Panjang. Bahaya. Eh, apa ni? Duduklah. Bawa gentleman. Cuci-cuci je. Ni member-member sosial lah ni. Yalah. Oh, sosial. Diorang ni selalu lepak kelab baru. Nama sosial. Malam ni abang berfri tak? Dekat kita? Malam ni? Sosial? Let's go!
tonton budak-budak muda macam korang ni. General knowledge cantik sana. Oh, korang tak tengok ke kat Twitter sekarang? Ha, statistik terbaru. Satu lelaki, 16 perempuan. Ha, jadi korang tak boleh selfie. Kalau korang selfie, siapa nak jaga lagi 15 tu? Korang ni tak naklah nak menggalakkan pelacuran. Tak naklah menggalakkan. Anda kesian. Paling teruk, selesian! Terbaik semualah abang-abang. Semua ni ada kat sini. Teman ada kat sini. Jadi, ini malam nak minum apa? Nak makan apa? Kasi order! Hari ini, abang-abang berbahaya! Makan pinggan! Yang halal, okey? Apa? Cuba jaga baby tu elok-elok. Nangis kuat sangat. Tidur pun tak puas lah. Belum? Belum. Jangan balik. Sebab sekarang ni polis dah ada kat rumah aku.
macam ni. Aku rasa kau telefon Amir, kau telefon Macha, kita jumpa dekat simpang depan kedai aku. Okey? Okey, okey, jom, jom, jom. Okey, bye, bye. Okey, memang confirm korang semua tak boleh balik rumah. Sebab sekarang dah menyangkut dengan polis bagai ni. Okey, 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 relax, 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 relax. Sekarang, apa plan kita? Kita cabut keluar ni, KL. Hei, 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 hei. Itu pun apa? Polis ni, polis satu Malaysia ada tau. Aku cakap pasal polis, ada polis, ada polis. Aku goyang, Sion. Okay, relax, 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 relax. Ini aku. Ini aku. Aku pun. Kalau sana, angkat tu. Okey, 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 okey. Jangan angkat. Jangan angkat. Jangan angkat. Aku tak pun tak angkat. Ini dosa tau tak? Kalau kau angkat, nanti kantoi. Tak apa, tak apa. Dosa kau tanggung sendirilah. Bukan bini kau tanggung. Sekarang kita pergi. Kita pergi. Kita pergi. Kan aku cakap, dia orang Rusia, PKGB. Cang, kau boleh tolong silent tak phone kau ni? Aku tengah fikir ni. Okey. Okey. Yes. 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 Mari kita jalan. Mari kita jalan. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Tempat. 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 Kat mana kita boleh lepak? Kita boleh menurut sekejap. Yang polis confirm tak tahu. Kejap lagi, aku send location. Kita split. Kita jumpa balik kat location tu. Okey? Alright. Selamat ke? Ini tempat bini aku pun tak tahu. Selamat, selamat, selamat. Okey, okey. Okey, okey. Jom. Ini. Mana ni? Ikut je lah. Eh, apa dah send? Hey, motor ni untuk dua orang. Cik naik tiga orang. Tapi yang ni tak pakai helmet. Cik tak sayang ke kat anak ni, cik? Ini dia cik yang mampu. Saya faham. Tapi helmet untuk anak ni kenalah ada. Cik janganlah pentingkan kepala cik. Ya, tapi ya, tengok anak ni, kalau jadi apa-apa kat dia macam mana? Kalau saya saman ni macam mana? Sama cik ya. Ini lagi satu masalah sosial ni. Ingat cik pesan saya, saya nak pergi hambat mereka, Ustaz. Ha? Semangat pulang balik. Alhamdulillah, ya Allah, tuanku. Aku rasa kita jangan komen macam inilah. Kita berpecah terus. Jumpa balik kat location yang aku WhatsApp tu. Guys, ni, kalau korang nak mandi ke, nak freshen up, aku dah siapkan towel lah. Eh, mana kau jumpa tempat ni? Ni. Aku punya. Ha? Ni tempat aku hibernate. Kalau aku serabut dekat KL tu, pening dengan jam sana kan. Aku nak cari macam back to nature, rasa fizik kampung. Kau tak kat sini? Kau ada invest sikit lah kat sini. Be dia. Lu tengok kan? Lu dengar bunyi sungai kan? Elah, hai Allah. Be dia. Hilang tension kat KL. Bini pun tak tahu. Tahu? Dia tahu aku ada tempat ni. Cuma dia tak berminat nak tahu kat mana tempat ni. Kau tahulah, bini aku tu, mana dia minat benda-benda hutan ni dengan nyamuk, dengan naga, nature ni. Tapi, kalau pergi parti-parti glamour, produk launching ke macam tu, shopping complex, chill dengan kawan-kawan yang open time dia, yang tu dia laju. Sama lah macam bini aku. Deh. Lu tak rasa ke apa gua rasa? Perempuan pedih deh. Lu tak lapar ke? Sini tak ada pot makan ke dia? Aku pun lapar kat ni. Eh. Ayam kita pergi makan lah. Nak sedap makan, pap digari je. Eh, deh. Lu mulut pia betul deh. Jangan celupa. Apa yang kita nak mati kering kat sini ke deh? Apa yang kau mati luar tanah? Luar tanah gua ke? Sampai mati-mati ni kenapa? Kau lapar dah. Aku pun lapar juga. Aduh. Jom, Mek. Relax lah. Okey, tambah-tambah. Nanti aku fikirkan macam mana. Macam ni lah. Kita mandi luar. Aku dah berlengas lah. Aku tahan lah. Aku masuk dulu. Okey? Dia fikir mandi pula. Mandi sungai boleh mandi. Kau lapar ni.
Boy ni pa. Pa mana? Okey. Sabar. Penat kan? Boy. Eh, kau datang ke sama, Boy? Aku yang kau doa. Nampak kan? Ada orang ikut korang tak? Tak ada, Boy. Betul kan? Papa. Papa ni melampau lah. Apa? Papa dengan gang ke semua ni dah bunuh orang ke? Kalau dah ada buat salah tu, usah diri je lah. Biar polis settlekan. Jadi? Jadi tak kesian ke Kak Mami? Dari saya tadi ada Cik Lady. My wife? Your Russian mom cari Daddy? Ya, yeah, Daddy. Papa tahu tak, kita orang semua ni kecewa tau dengan apa yang dah jadi. Dulu, Papa dengan Kang ke semua ni beria sangat nak selamat kita orang dari dunia rempit. Sampai kita orang semua dah respect lah dengan Papa dengan Kang ke. Mira. Mira tu budak lagi. Banyak benda yang Mira tak tahu. Okay, macam inilah. Hal Papa, hal Angkau ke semua, biar kami yang selesaikan, okey? Mira, ajak Papa balik. Anyway, thanks lah. Kena belikan makan ni. Okey. Ah, ingat. Jangan beritahu Mami. Kau jaga dia orang dulu. Take good care of my Russian wife. Dah kau makan lah. Eh, dia. Banyak makanan ni, dia. Haa, makan. Kau nak pergi mana ni? Aku sebenarnya... Aku sebenarnya malu. Aku malu dengan anak aku tadi. Selama ni aku didik anak aku supaya bertanggungjawab. Belajar hadapi masalah dan bukan lari. Tapi kau tengoklah aku ke. Aku sendiri lari daripada masalah aku. Aku sebenarnya dah buat keputusan. Dan aku tak harap pun korang ikut. Aku nak serah diri. Geleklah dia. Takkanlah saya ikut. Kita tak buat salah apa? Kita cakap kita tak buat salah. Tapi polis tengah cari kita sekarang ni. Is. Apa ikut kau? Dah. Pergi. Dah. Ini dah. Apa keputusan pun, aku follow. Tapi... Apa dia boleh minta? Apa dia? Kita pergi esok pagi boleh tak? Aku ngantuk. Aku ngantuk. Aku ngantuk.
kita dah buat ni. Aduh, dah. Tak terfikir gua dah tua-tua jadi masuk lokap lagi. Eh, aku sama rempit dulu mentak pendang tu masuk lokap. Eh, korang tahu tak? Kesalahan kita ni berat tau. Cabul anak gadis bawah umur. Kalau sampai kesalahan setahun tu, RM10,000 lagi. Itu kalau salah, bro. Kalau tak salah pun nama kita rosak habis dah. Apa nak jadi dengan klinik aku tu? Dahlah aku doktor pakar sakit puan. Betul dah kan? Aku risau pasal nak bini kita je. Hilang kekayaan dia kat kita. Ni lu leh! Lu yang masak leh! Lu bawa kita orang pergi ke kelab, kau faham? Kalau tepuk tu pada sebelah tangan tak bunyi. Ini kita tepuk sama-sama. Kalau lu tak ulang, kita tak tepuk lah. Ni semua lu yang masak ada. Gua tengok lu kecil ada. Lu banyak. Eh, Chang. Apa ni? Kau kalau nak tekak, sampai keluar nak tekak sekali pun apa gunanya? Kita dah masuk dalam ni kan? Dah. Lagipun kita dah janji sama-sama kan? Yang kita akan tanggung semuanya sama-sama. Korang semua boleh keluar. Ada orang datang jamin. Terima kasih, tuan. Saya keluar dulu, tuan. Terima kasih, cik. Siapa jamin kita? Suara jamin tu diam je dah. Hai, my Shubun. Seronok ke duduk dalam hotel Tang Star ni? Kenapa? Terpanjat tengok kita semua bawa motor-motor Azura ni. Papa, motor ni tak salah. Sebenarnya, semua yang berlaku ni ada rancangan kami. No surprise. Kau main lagi korang, ya? Padan aku kena main dengan budak-budak tu. Hebat kan lah korang diorang. Dan FYI, budak tu semua alumni kelab teater sekolah anak kita tu. Ha. Kan. Abang-abang ni ingat kita semua isteri very stupid? No. Ah, macam? Asal seronok tak hidup curang dengan bini-bini ni, ha? Itu baru je 2 hari. Kan nak tambah lagi? You, I tahu I salah. Kita orang memang salah. Sorry, ya? Okeylah, macam ni. Abang, kami pun sepatutnya minta maaf juga dekat syubun-syubun kami ni lah buatkan syubun-syubun kita jadi macam ni, kan? Tak apa. Abang dari saya, nanti saya bagi tahu budak tu tarik balik laporan tu. Ya, abang, ya? Tapi kalau abang-abang buat lagi, kita buat plan sampai betul tak cuba yang kau ni katanya. Sebulan juga dia. Lama lagi kot. Rindu gua dengan orang. Nak cerita sebulan lepas dia
Aduh, takut gua ada gigit. Nak menyanyi kat mahkamah, nak menyanyi dekat lokap, nak menyanyi dekat rumah. Aku pasal perempuan eh. Awek, kalau dia ada kat kiri, aku tulis kanan. Kalau dia ada kat kanan, aku tulis kiri. Kalau korang sana ni letak dana rosa sekalipun, aku tutup mata. Tobat tak ada, tak nak. Kita sama salah kita ni kan. Aku cakap dia tenang. Aku dah cerita. Motor punya pasal. Nasib baik keluarga aku tak info. Betul. Klinik aku tak tahu masalah lain. Dan paling nasib baik apa tau. Kita semua tak jadi cerita buku depan soal kapal. Kes cabut tu. Kalau macam tu kita okey lah. Motor pun kita dah tak main. Tapi kita kawan lah. Kawan lah. WhatsApp group ada lagi. WhatsApp group ada. Pecah gelas, sudah baca, harap balas. Mana tahu ni? Old school, old right, old attitude. Lain macam lah ni. Abang-abang ni semua mak motor tai kan? Ya Allah, abang tu tak. Abang semua ni memang cool. Saya pergi ride kat mana-mana, semua orang cakap pasal mat motor utai. Sebenarnya, nama tu dah jadi cara pada kami. Kami tak ride dah. Ya. Dia macam inilah, dia. Bukan nak berlagak. Tetapi, kita orang ni semua ada satu pengalaman. Yang kita orang tak nak lagi pengalaman tu menghantui kita orang semua. Sorry, ya? Masuk. Okey. Sorry lah kalau saya ganggu abang semua. Tak, bukan apa sebab saya excited sangat sebab jumpa mak motor tai kat sini. Tapi betul lah apa yang orang cakap tau, sebab abang-abang ni semua handsome, cool. Okeylah bang. Saya gerak dulu nak masuk dalam. Sebenarnya kita orang geng-geng Mina Motor, kita ada TTS. So kalau abang nak join, jomlah. Sebab kalau abang semua ada, mesti lagi best. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bangun ni dah kenapa? Old school. All right. All attitude. Kita kan mak motor utai. Jom join. Tak sempurna, tak sempurna, tak sempurna.